Bentar, Udah nyampe. Turun udah nyampe. Selamat datang di keluarga Miu Miu. Apa, Bon? Bon? Minggu beli mau manja. Ini minta mamam. Sekarang itu mamamnya Dreyfus aja nggak mau. Mintanya campur. Campur-campur apa itu? Campur kaleng. Dulu kan di tempat orangnya itu dikasih nasi, sekarang nggak mau sama nasi. Jadi sekarang Mak Miu kasih apa, Bon? Menemu? Menunya Bon-Bon apa? Menunya Bon-Bon apa, Bon? Dry food campur wet food. Cuma itu aja. Gantengnya dulu, kasih tahu tinggal. Gantengnya Bon-Bon gimana? Gantengnya Bon-Bon gimana? Yang menghibur Mak Miu. Setiap malam dia juga bubuk di kamar, tapi dia di bawah. Dan kemanapun Elma pergi, dia selalu ngintil seperti ini. Kalau Elma nangis, dia langsung cekatan banget loh teman-teman. Nungguin gitu, langsung nungguin. Ya Bon, kantong. Ya, dia minta makan Bu. Gak tahu dia tadi habis dari mana. Habis minta makan bubuk. Ya Bon. Ya bentar tak buatin, bentar sini tak buatin. Tunggu sebentar, ambil di kulkas dulu makannya. Ini dia menunya Mas Bon-Bon. Bentar, aduk-aduk dulu. Oh, diaduk-aduk dipilih. Bon-Bon ini baik ke teman-teman. Dia tuh nggak mau naik apa? Nggak naik ke meja. Cuma dia itu cuma gitu. Ranggeh-ranggeh. Bentar kok. Iya nanti dikasih. Sayang. Nggak boleh kayak gitu, Bon-Bon. Tumpah nanti malah amis semua. Ah, Bon-Bon gua. Gak sabaran, mesti koapel toh. Koapel pulang-pulang minta makan. Kemenyek. Apa? Bon-Bon kemenyek. Sini, mana sini? Mamam. Pulang lagi minta mamam toh. Sini. Pulang-pulang minta makan. Ntar main lagi kalau gak bubuk. Mainnya cuma di depan situ, teman-teman. Nyekat janda bolong. Bon, kalungmu minta diganti apa enggak, Bon? Ya, Bon? Bon? Enggak mau ya, Bon, ya? Bagus lah ini. Wis ganteng lah pokoknya. Gantengnya galugalan ya, Bon, ya. Bon? Wis. Nam. Enak banget. Mentang-mentang ya. Mentang-mentang dia itu bebas sendiri. Tidak apa-apa, Bon. Yang penting kamu sehat. Karena ya Bon-Bon itu wongan, teman-teman. Bon-Bon itu kalau minum sudah dikasih di tempat gitu ya, itu masih kayak disentuh gitu loh, dikobok ngaran. Padahal airnya penuh. Terus kalau tahu itu ada airnya baru dia minum, lucu banget. Adakah kucing teman-teman yang seperti itu? Apa karena dia itu sipit ini ya, jadi nggak kelihatan airnya gitu.
sis Bon? Nambah? Dah, gendutan gak bagus, nanti kamu gak kekar. Ngapain? Bucah gini-gini Bon. Nunggu siapa? Nunggu cewek di situ loh. Di utara jalan itu, di rumah utara itu punya cewek Oyen. Bon, mau PDKT ya Bon? Ya Bon? Bon, mau PDKT tinggal? Mau? Ya mau ya, Mak. Lamunan loh sekarang loh. Sekarang lamunan lah dia loh. Gak boleh terus jalan deh ya mau. Ya mau. Pecah kok kayak gini loh. Telah mapan di sini, Rekwan. Bisa apa ya, Mak? Dong elem mah bukan ngintil bisa jalan alanang bisa susuk metangkring di situ loh. Kangen nih, kangen naik motor berapa hari kan ditilap no ayah ya Bon ya gak takut kok, kayak main gendong adik loh. Ngomong pecah loro Bobon ini cendak duwe kalah. Gak mau kalah Bobon ini. Eh turun. Kalau burung banyak loh. Turun. Turun, udah sampai loh. Udah nyampe. Turun loh, udah nyampe kok. Turun brot, sembrot. Turun. Wes, mbok gambari apa meneh. Rusak no joke mae. Bolong kabeh iki lho. Gambari bintang kabeh. Enggak. Tambah akeh lo bintange. Turun. Dimasukkan mau hujan. Motornya dimasukkan. Kandani malah melet-melet. Nyetir dhewe kena lho. Gila cah gila. Nyetir dhewe. Sapa ndak nyetir dhewe? Nyetir dhewe sapa ndak? Unik ya ramai anak emak yang satu ini ya. Kirungnya kosong. Wes, ngalem. Lah hujan kok, nyer. Ingat lah. Apa gak merdeng-rengnya ya gila. Bicah kok. Gitu. Wes, di rumah. Turun, Bon. Bon. Turun. Udah nyampe lah. Turun. Tuh wetot oleh mbok gambari bintang terus oke mae. Lihat apa? Turun. Udah sampai rumah, udah masuk. Ayo turun. Jadi matamu yo bagus lho. Ngono melek mau males. Terus di situ elek no apartemen mandi. Oleh apa itu? Oh, digigit irung kapok. Dapat ampal. Dapat ampal. Makmu mbok kasih ampal terus gawe opo? Lulu. Jumbo gigit kasihan. Bubun. Cakar irungmu apaon? Godaan nih. Bubun. Aduh. Godain kok malah. Bubun.
Baru ini tadi kamu wajan bikin ulah lagi. Dua hari kemarin wis anteng ayem. Gugit ilatmu kapok. Itu kan lengket itu kakinya itu kalau nempel. A few moments later. Gantengnya Bonbon habis mama main-main ngintilin emak langsung bobo. Mana tau gantengnya? Gantengnya Bonbon mana tau? Masih males-malesan jemongnya. Iya Bon? Makan tidur kerjaannya. Sekarang udah jarang banget keluar rumah, paling di kandang depan. Balik lagi ke sini, makin gendut. Bulunya kumal ini karena Pak D ini sering hujan-hujanan nih, Pak D Bonbonnya. Ya Bon, sedang mati hujan, belas nggak mati air. Bon. Bangun. Nyapu-nyapu sana.